الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الوحدة العاشرة الدرس الرابع عشر مصنع السعادة مصنع ليعمل ذلك صنع اسم زمن اسم زمن دن اسم مكان maf'al sehingga sona'a menjadi masna maka masna diartikan tempat untuk membuat atau pabrik tempat produksi masna'us sa'adah sa'adah masdar dari sa'ida yas'adu yang artinya bahagia berarti sa'adah kebahagiaan pabrik kebahagiaan. Nata'arrafu ala al-kalimatil jadidati. Qashah. Qashatun. Bimakna. Aud. Syajaratil arus. Al-Jaf. Tangkai. Pohon padi. Yang kering. Namanya Qashah. Jerami ya. فراشة فراشة حيوان صغير يطير بين الأزهار بنتا ينكتشيل ينطربون لأن ترى بونغا بنغ يقوبو قبعة قبعة بمعنى ملبسون Yaqi min pakaian yang dikenakan untuk melindungi kepala dari panasnya matahari ya semacam topi yang terbuat dari jerami tadi lebar biasanya asarat rijiluh asarat ia suruh كان الرجل مؤنث مكان عثرت عثرت مُضَرَّعِيَاتْ تعثر كرنا رجل مؤنث بمعنى لُكَ أو بتشه أو روبك المصطلحات الجديدة نفى ينفي في الماضي نفى مَوْتَ الأخير yan fi mudhari artinya menegatifkan manfiyun yang dinegatifkan yang ditiadakan muannasnya manfiyatun dari jadi, jadi diambil dari kata nafa yang artinya meniadakan manfi ditiadakan manfiya juga ditiadakan muannas naqra'u yusufu fallahun saghirun Yusuf mamnu' min saraf semua nama nabi mamnu' min saraf kecuali yang tiga huruf sama Muhammadun Nabi Muhammad Salihun kebanyakan tidak ditanwin Yusufu fallahun saghirun Yusufu mubtada sehingga dia marfu' fallahun khabar marfu' juga wa huwa Saghirun na'at ikut man'udnya marfu Yusuf petani kecil Qadha Yusufu yawmahu Fi zira'atir ruzzi Qadha yaqdi Qadha ul'ud telah Menghabiskan waktu libur Qadha menghabiskan Atau mengisi Yawmahu harinya Fi zira'atir ruzzi Zira'ah min masdar dari zara'a yazra'u zira'ah Zara'a menanam Zira'ah ya bertani ni kataba kitabah Dan seterusnya Wazinya fi'alatun Biasanya yang berkaitan dengan profesi Atau pekerjaan Masdar profesi Biasanya wazinya fi'alah Kitabah Hiwayah Dirosah ziraah. Yusuf mengisi hari-hari mengisi harinya dalam bertanam atau bertani arus padi. Wa fi tariqi sabil jalan. Ya, dari kata taraka yatruku. Taraka artinya mengetuk dan jalan itu isim maf'ul yang wazannya tarik yang diketuk karena jalan selalu diketuk kaki sehingga dinamakan tarik artinya jalan jadi ada isim maf'ul ini ber berkaitan dengan saraf ada isim maf'ul yang wazannya fa'il seperti tarik qatil yang dibunuh nasil asarat rijiluh ربك في حجر يري هنا بمعنى التعليل كرنا كرنا فسقط على الأرض سقط يسقط مسرني السقوط artinya jatuh على الأرض يوسف جاتوه pada tanah ولما وقف لما كتيك setelahnya في الماضي maka artinya bukan tidak atau belum tapi artinya tatkala walamma waqafa dan ketika dia berdiri waqafa di sini artinya qama bukan berhenti karena waqafa kadang diartikan berhenti kadang diartikan berdiri dan di sini diartikan berdiri walamma waqafa wajada fi ketika tatkala dia berdiri dia mendapati wajada yajidu mendapati yang didapati isim maf'ulnya Mawjud Mawjud artinya yang ditap, yang didapati artinya ada fi pada tangannya audan audan di sini mansub sebagai maf'ul bihnya fi'il wajada min nabatir ruzil jaf dari tanaman padi yang jaf Jaffa yajifu Isim fa'ilnya Jaffin Atau jafun Dari kata jafifun Menjadi jafun Artinya yang kering Fi'ilnya jaffa yajifu Rufi'atil aqlam Wajaffatis suhuf Telah diangkat pena-pena Dan telah kering Lembaran-lembaran jadi ketika Yusuf berdiri, dia mendapati pada tangannya ada tangkai padi yang kering. Masya Yusufu qashatu fi yadi. Yusuf masya yamsi yamsi masyian. Masyu alal aqdam. Berjalan di atas kaki. Masya artinya berjalan. Wal qashatu fi yadi. Wawu di sini artinya bukan dan, tapi artikan dalam keadaan. Namanya wawul hal. Yusuf berjalan dalam keadaan kasyah jerami tadi, tangkai padi tadi berada di tangannya. Ra'a fara'a farashatan. Fara maka Yusuf melihat ra'a yara ru'yah. Ru'yatun. Ru'yah dari ra'a. Melihat. Farashatan farashah tadi hayawan Yatiru baina al-azhar Sagir Binatang yang berjalan di antara bunga-bunga Hayawan Farashah Bima'ana kupu-kupu Fa'amsakaha Maka Yusuf menangkapnya Warabataha Rabata Yarbutu Urbut Artinya mengikat Makanya pada istilah rabitah al-alam al-islami ikatan dunia islam tersing disebut apa ya oki okay. warabataha fi rus dan mengikatnya pada tangkai padi ra'a yusufu umman ma'aha tiflun sagirun yusuf melihat seorang ibu Ma'aha bersama ibu ini Tiflun saghirun, Anak yang masih kecil Yanzuru ilal farashati bifarahin Nazara yanzuru melihat Makanya sebelum nikah ada istilah nazar Melihat Kepada farashah Pada kupu-kupu bifarahin Fariha yafrahu Masternya farahun Wazannya fa'alun Fariha yafrahu artinya senang. Farhan orang yang senang sekali. Faqala Yusufu litifli. Maka Yusuf berkata kepada anak kecil. Hal turidul farasha? Apakah engkau arada yuridu? Anta aradta turidu. Apakah engkau ingin kupu-kupu? Faqalat -kupu? al-um. Maka sang ibu tadi berkata innahu saghirun la yatakallamu anak kecil ini tidak berbicara takallama yatakallamu masdarnya taftakalluman wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa akhadatil farashata dan ibu tadi mengambil kupu-kupu wa qalat li yusufa dan berkata kepada Yusuf lan yastati' ibni an yashkuraka istata'a yastati'u maksudnya istaf'ala yastaf'ilu istata'a dari kata toa dibentuk menjadi istata'a artinya mampu dia tidak akan mampu atau anakku tidak akan mampu untuk Bersyukur, berterima kasih kepadamu. Syakara yashkuru syukran. Syukrun, masernya syukrun. Fakhud maka ambillah. Hazihil burtuqa latih thalath. Maka ambillah. Tiga jeruk ini. Masya yusufu. Yusuf berjalan. Fakabala ba'i'an faqiran yabi al qubba'at. Yusuf jalan qabala yuqabilu ala wazn fa'ala yufa'ilu bertemu dengan seorang ba'i' ba'a yabi'u orangnya ba'i' pedagang pedagang yang fakir miskin yabi'u al dia menjual qubba'at qubba'at tadi sudah pakaian okay, yang dikenakan di kepala ya topi yang besar terbuat dari jerami. Wa kanat ta'abu yadhharu 'ala al-ba'i'. Dan letih ta'abun dari kata ta'ibaytu abu masdarnya ta'abun artinya letih. Yadhharu nampak wahara yadhharu nampak. alal bai nampak pada pedagang. Terlihat pedagangnya capek. Faqala Yusuf maka Yusuf berkata pada pedagang Baah tersebut. Hal anta jai' Apakah engkau jai' Jai' isim fa'il dari ja'a yaju'u. Seperti qala yaqulu. Maksudnya fa'ala yaf'ulu. Isim fa'ilnya orangnya jae yang lapar disebut jae. Seperti qala yaqulu yang berkata qail. Hal anta jai'a? Faqala al apakah engkau lapar? Maka pedagang bertanya, Las tuja'i'an. Aku tidak lapar. Laisa, laisa, laisu. Laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Tasrif untuk laisa, harus sudah bisa ketika diisnatkan kepada 14 domir huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu kalau ana lastu aku tidak ja'ian tidak lapar lastu tu nya isimnya laisa makanya dia domir rafa karena isimnya laisa marfu kemudian ja'ian khabarnya laisa mansub karena lesa temannya karena yarfa'ul isma wa yansibul khabar merafakan isim dan menasabkan khabar ana atshan aku haus haus sekali dari atisha ya'tishu kalau atish aku haus ana atishun tapi kalau ana atshan aku haus sekali liu, Mama ma syaribtu al yawma ma'an syaribtu minum syariba yashrabu kemasukan ma nafiah tidak aku tidak minum hari ini sebuah air fa'atahu yusufu burtuqalatan fa'akalaha maka yusuf a'ta yu'ti memberi yusuf memberi burtuqalatan jeruk fa'akalaha maka pedagang itu memakannya thamma'atahu saniyah falam ya'khudha kemudian Yusuf memberikannya Saniyah. Bimana marotan saniyah kedua kalinya Fa maka lam tidak Lam juga harfun nafi Tapi masuknya pada fi'il mubore Kalau di atasnya ma syaribtu, Tapi kalau yang di bawah Lam yakhud Fi'il mubare setelah lam Harus majizum Di sini tanda jazamnya sukun Lam yakhudha Namun dia pedagangnya tidak mengambilnya. al ba'i'u Yusufa qubba'atan. Sebaliknya, pedagang itu memberikan Yusuf. Al ba'i'u fa'ilnya a'ta' Yusufa maf'ul bihnya. Kemudian, qubba'atan maf'ul bih yang kedua. Jadi a'ta' menasabkan dua maf'ul. Maf'ul bih yang pertama Yusufa. Maf'ul bih yang kedua qubba'atan. Fa'akhadaha. Maka Yusuf mengambilnya al ba'i'a dan bersyukur berterima kasih kepada pedagang. Fakara Yusufu qalilan. Yusuf berpikir sejenak. Thumma qala fi nafsihi. Kemudian berkata pada dirinya atau di dalam dirinya al-qashu fil qaryati katsirun. di desa banyak. Limadha la aftahu masna'an lil qubba'at? Kenapa aku tidak membuka pabrik topi dari jerami wal karasi dan juga kursi-kursi wa ba'da sawana sanawatin sanawat jamak dari sanatun artinya tahun sanah jamaknya bisa sanawat bisa sinun atau kamarfu sinun mansub majrur sinin sanawatin setelah beberapa tahun atau beberapa tahun kemudian rabiha 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 artinya untung setelah beberapa tahun Yusuf mendapatkan keuntungan ribhan hasanan keuntungan yang baik fasamal masnaa maka Yusuf pun namai pabrik topiknya tadi dengan masna saadati sama juga membutuhkan dua maf'ul fa'ilnya di sini sama dhamir mustatir huwa masna'nya maf'ul yang pertama masna'a maf'ul bi yang kedua al-masna'a maf'ul bi yang pertama masna'a maf'ul bi yang kedua maka Yusuf menamai pabriknya dengan pabrik kebahagiaan. Asilahnya silahkan nanti dijawab. انا ان شاء الله دي بواد كندي تزود نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك